Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara mendapatkan besi untuk pembuatan pelatuk atau trigger untuk spare gun, yaitu untuk menembak ikan. Bagi teman-teman yang kesulitan mendapatkan besi untuk membuatnya, kali ini akan saya memperlihatkan cara yang mudah untuk mendapatkannya. Yang pertama, kita membutuhkan obeng pas sekitaran ukuran 14. Kunci pas ukuran 14. Kemudian tang biasanya tang ini digunakan untuk perlengkapan sepeda motor. Selanjutnya kita membuat duplikat kunci pas ini dari kayu. Nah, ini teman-teman. Kemudian membuat duplikat gagang tang ini dari kayu juga. Setelah itu, kita akan merakit antara obeng dengan gagang tang ini terlebih dahulu, teman-teman. Sehingga nanti kalau udah bisa, baru kita akan memotong obeng ini dan untuk penarik pelatuknya dari tang. Mengapa kamu menggunakan obeng? Karena obeng ini ketebalannya sangat cocok, sangat pas, teman-teman. Begitu juga dengan tang ini, sehingga kita tidak sulit untuk mendapatkan bahannya. Ya, sekian dulu, teman-teman. Nanti kalau triggernya sudah jadi, saya akan review kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.